إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الكرام وأصحابه ومشايخ الكرام. شون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله لا حول ولا قوة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معرفة الله السر. Dan kata Ibnu al-Mubarak radhiyallahu an situ. Betul. Dan kata Ibnu al-Mubarak radhiyallahu an adalah kami kepada sedikit daripada aman. Adalah kami kepada sedikit daripada adab terlebih berkehendak. Daripada kami kepada banyak daripada amal. Ya, banyak beramal tapi adab dia tak ada. Dia tak sampai. Kan? Ya, maka adab dengan Allah SWT hendaklah dijaga. Dan adab dengan baginda Rasulullah SAW hendaklah dipelihara. Dan adab dengan guru dan mursyid hendaklah dikawal. Dan di dalam seterusnya adab kepada ibu bapa, adab bersahabat dan seterusnya. Keseluruhan tu memerlukan adab. Kalau tak adab, memang orang tu biadab. Ha, ya. Itu kata Syekh Abdullah Al-Mubarak, seorang ni puluh ulama besar, ulama hadis. Dan digelarkan dia Sultanul Muhaddisin. Mana raja dalam bidang hadis. Ialah Syekh Abdullah Al-Mubarak radhiyallahu an. Dia merupakan orang yang mempunyai sahibul maqamat wal karamah. Yang banyak mempunyai karamat. Habis. Kalau adab ringkas kita tengok dulu dalam musar apa dia. Ya. Dia ketahui ilmu bahawasanya adab itu kepada orang yang ahli tarik. Musar 2 dia tu. Musar 2 atau dia tulis atas musar 3. Bahagian 2. Ketahui ilmu bahawasanya adab kepada orang yang ahli tarik. Mana orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam suatu waktu dia panggil adabus syariah. Dalam satu waktu dipanggil adabul khidmah. Dalam satu waktu dipanggil adabul haq. Adapun adab syariat apa dia? Berdiri kepada segala tanda. Mana kita istiqamah di dalam tanda. Apa tanda? Syiarul Islam. Mana beramal dengan syariat. Mana berpegang teguh dengan syariat Allah Ta'ala. Iaitu permulaan bagi segala orang yang menjalani jalan kepada hak kita Allah. Mana kalau syariat kita jaga, di situ dia faul. Eh, di situ dia rosak awan lagi lah. Jadi syariat dia kena jaga. Ha, tu. Maka tak dapat daripada menjaga, mestikan dia memahami. Dan adabul khidmah. Apa dah adab khidmah kita dengar Ta'ala? Fana daripada melihat segala tanda. Kata Rabi'atul Adawiyah, tarikuna
tarku mulazahatul aman, la tarkul aman. Jalan kami ma'asyiral arifin ialah tarku mulazahatul aman, meninggalkan memandang kepada amal. Kita buat amal jangan perasan kita, ya. Perasan pandang, pandangku semua adalah dari dia, daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu kena latih betul, ya. Ada khidmat apa? Mana orang tu sah khidmat dia dengan Allah Ta'ala apabila dia melenyapkan, memfanakkan daripada melihat segala tanda. Tanda itu amalan zahir ni. Dan tiada yang memandang ia kepada demikian itu melainkan kepada anugerah Allah Ta'ala jua. Yang sedikit pun dia tidak memandang kebesaran dia, haibat dia, handal dia. Bahkan dia memandang diri dia fakir, hina, bangsat, jahil dengan Tuhan. Bahawa dia boleh jalan. Kalau dia rasa dia hebat, dia berdentum, dia jatuh. Dan kepada orang yang ahli khidmat, wajib atasnya tiada berjabat. Semua adab ni. Apa mana tiada berjabat? Tiada iktimat. Tiada berpegang kepada segala amalnya. Itu adab. Kalau dia nampak-nampak amal lagi, itu belum lagi jauh lagi. Ya, itu. Dan ada bilhaq. Iaitulah seperti bahawa kau ketahui barang yang bagimu dan barang yang bagi hak kita lah. Kau kenal siapa dia engkau, siapa dia Tuhan kau. Apa sifat Allah, apa sifat engkau. Atau mana ini. Dan ialah bagi segala orang yang ahli tahqiq. Kerana bahawasanya hamba itu apabila mengenal ia barang yang baginya daripada sifat apa bagi kita. Fakirun, itu sifat kita. Fakir, ba'ifun, lemah, hina, ya, kurang. Dan barang yang bagi Tuhan apa? Ghaniyun, maha kaya. Qawiyun, maha kuasa. Qadirun, yang maha kuasa. Aziz, maha mulia. Dan kamalat, kesimpulan. Mana benda itu naklah sentiasa dipandang. Maka ketiga itu, fana'lah ia daripada tiap-tiap barang yang lain daripada. Baru dipanggil dia muta'adib. Orang yang beradab dengan Allah. Kalau dipandang diri dia lagi dia hebat, itu orang kuang hajar dengan Tuhan. Orang tak ada adab. Kita ada adab macam ni nak sampai jauh lagi lah. Ya? Dan bagi orang yang melihat kamalat kudrat Tuhannya, kena bawa sembarang siapa tiada melihat kamalat kudrat Tuhannya dalam makrifat dia, maka gugurlah ia daripada keadaan yang sempurna. Jatuh kan? Berdentum dia tu. Kau tidak pandang kamalat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila engkau lihat akan kamalat kudrat Tuhanmu, maka fanaklah engkau daripada tiap-tiap barang yang lain. Aduh. Daripada dan taklah engkau ketahui daripada kamu tiap-tiap hal dan makam dan makan. Dan inilah kesudahan adab, kerana bahawasanya yang dikendaki Allah Ta'ala bahawa ada ia tiada engkau. Ha, ada ia tiada engkau. Kalau lagi kita nampak kita, oh, belum lagi jauh lagi. Dan adalah engkau gugur ikhtiar dan putuslah daripada iradah pada tiap-tiap barang yang dirikan akan dikau dalamnya daripada apa? Tajrid. Ha. Kemuncak di situ adab. Mana mematikan pandangan kita pada makhluk hatta pada diri kita. Ya, jangan memandang akan wujud kita. Yang kita pandang ialah wujud dia. Ya, itu dia panggil faru'iyatuka wujudaka mani'atun laka min syuhudir rabbika. Baru'iyatuka wujudak, kau memandang akan kewujudanmu itu mani'atun, dia blok, dia menyekat kamu. Ya, min syuhudi rabbik, daripada musyahadah akan Tuhan. Dan kau tak dapat, maka min musyahadah, maka rugi serugi-rugi insan dalam kehidupan dia. Itu dia antara apa? Adab yang perlu dijaga. Dan banyak lagi itu dia antara dia entah, ni. Adab sangat penting, ya. Kalau tak ada adab, habis dia akan jatuh. Allah Allah. Maka di sini disebut kata adabu ma Allah wa Rasul wa adabu ma Syekh. Fa amal adab ma Allah bi'tibaril awam. I'tibar orang awam, adab dia apa? Intisarul awamir wa jinabu nawahi. Menjunjung segala perintah Allah Ta'ala dan menjauhkan segala larangan. Itu yang sebut tadi sama lah. Dipanggil apa? Menjaga akan tanda. Kan? Tanda itu syariat.
wa ma'ar rasul, dan adab dengan rasul, bittiba'is sunnah, mengikut akan sunnah, wa mujanabati ahli bid'ah, dan menjauhkan daripada ahli bid'ah. Ya, di antara bid'ah yang terbesar apa tuan? Hubbud dunya, itu bid'ah paling besar. Fa ayyu bid'atin akbaru min hubbid dunya, mana satu bid'ah yang paling besar daripada hubbud dunya? Ya, orang ini Wahabi berbid'ah baca tahlil, baca yasin, usalli, itu dibahas, itu benda mukhtalaf. Ya, bid'ah paling besar bila dalam qalbi kamu ada hub li ghairillah, lain tuan. Ada dunia tak apa tuan, jangan bubur dalam. Dalam jangan masuk. Dan dalam bila masuk dia kena apa? Dalam tu kemas dengan muraqabahnya, musyahadahnya akan Allah SWT. Kalau tidak masuk habis tu. Ha, tu. Maka dia kata fa iza qasaru bil amr au khalifu, bila dia taksir cuai dan menyalahi pada surah Ta'ala, ukibu ajilan fil his, maka dia akan didera atas ajalan atas dunia lagi tuan kena dia. Ya, iaitu hati dia jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah, Allah. Dan wa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adab kita dengan Rasul apa? Ila mahabbatu. Dan berkata Profesor Dr. Rajab Deep, ya, almarhum di wali besar di Syria, pemimpin tarekat Naqsyabandiyah. Dia kata adab engkau dengan Rasul paling besar apa? Kau merasa kau serta Rasul di mana saja kamu berada. Kamu jalan kau bersama dia, kau duduk bangun bersama dia. Ha, tu adab paling besar, tu adab ruhani. Tu dia panggil apa? Rabitah. Berrabitahkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serta dia. Tu dia kata isar mahabbah wal ihtida' bil hidayati takhalluq bi ikhtilaq bil akhlaqih. Ha, tu. Allah. Dan jaga hati kamu, dia kata ila madat mahabbatuhum ila syai'in siwahu. Yang ada kita palingkan ya kasih kita kepada yang lain daripada Rasul. Itu di antara adab besar. Ya. Kalau tidak terpotong madat kita dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu berkata guru bagi tuan pengarang kitab ni. Siapa guru dia? Pengarang kitab hikam ialah Ibn Athaillah As-Sakandari. Guru dia siapa? Abdul Abbas Al-Mursi. Dia kata li salasuna sanah ma ghaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfatal ain law ghaba anni ma addatu nafsi minal muslim. Allah, dahsyat ni. Dia kata li bagiku salasuna sanah, 30 tahun ma ghaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah ghaib Rasulullah daripada aku. Tarfata ain, walaupun sekelip mata aku sentiasa bersama dia. Walau ghaba anni ma'adatu nafsi minal muslimin, kalau gaib aku tak bilang aku orang Islam. Mana Islam yang kamil? Itu di antara apa? Kata seorang ulama besar tentang ni. Itu adab dengan baginda salasan. Sentiasa hadir dan banyakkan berselawat menggunakan salatul ishqin, selawat kerinduan. Apa-apa lapas tuan bacalah selawat pendek, panjang apa, tapi yang penting dalam tu rindu betul dengan baginda salasan sampai di permukaan. Dan ada pun adab dia dengan syekh, dengan gurunya. Maka kembali kepada lapan ni, kata sama dia tu umuri arba'atu zahira wa arba'atul batinah. Empat zahir, empat batin. Ya. Maka az-zahir apa? Fa awwaluha imtisaru amrih. Kamu kena junjung segala arahan guru, mursyidmu. Wa in zahara lahu khilaf, walaupun pada zahir kadang-kadang tak sama dengan pandangan kita. Ya. Sebab tu dia kata fa khata'u, pada khata'u syekh ahsan min sawabil murid, tersilap dan mana syekh terlebih baik daripada betulnya murid. Faham ni? Kadang kita rasa betul rupa pandangan syekh, kita rasa macam tak betul padahal dia punya lebih baik. Dan kata silap murid, murid tak sama dengan ya mursyid guru dia. Guru dia kalau kata tersilap dan tak ada guru yang maksum, dia cepat kembali. Ya, ada keadaan. Bagi maksiatun awrasat zullan khairun minata awrasat istikbaran. Maksiat yang membawa rasa, maknanya inkisar hati, rasa hina diri, itu lebih baik daripada taat kita buat, kita rasa takabur membesarkan diri. Itu di antara adab-adab yang perlu dijaga lah. Ya. Dan yang kedua dia kata as-sakinah wal waqar fi julusi baina yadayhi,
Bila kita duduk dengan mursyid, duduk dengan guru kita, kena duduk dengan betul beradab. Pada ya tuhak baina idai. Jangan kamu ketawa depan dia. Ni kadang duk unggu kak dia ketawa. Tak ada adab tuan. Depan guru dia boleh gurau. Itu tak ada adab. Ya, orang tak kerti adab. Sebab ilmu tak berkat panggil. Pada ya tuhaku baina idai. Kamu jangan ketawa di hadapan. Wala yarfa sauta. Jangan kamu angkat suara kamu ya alaihi dengan dia. Wala yatakallam hatta ya yastani'ihi bil kalam. Jangan bercakap melainkan minta izin dengan dia. Ni tok guru depan dia, syekh depan dia, dia boleh buka cerita tajuk lain. Eh, kau dulu mana pergi aku nampak tok guru depan dia. Tu biadab panggil, tak ada adab ni. Saya lah sini kalau dengan tok guru saya Cik Faiz ke apa tok guru saya tak bercakap kan. Duduk setenyap punya macam tikus jatuh beras. Kecuali kalau ditanya kita jawab sepatah, kita jawab sepatah. Ini dia kena lebih pula, saya buka cerita lain tu tak ada adab. Eh? Ha. Tu jaga entah ni, kalau adab tak ada, ilmu banyak tak ada guna entah ni. Tak dapat manfaat keberkatan dia, sir dia tak dapat entah ni. Tu dia antara dia. Kemudian dia kata wala. Mana tadi? Wala yang dahaku, kemudian wala yakulu ma'ah. Ini lagi payah entah ni. Wala yakulu ma'ahu. Kamu jangan makan bersama dengan syekh kamu. Mana kalau guru makan, elok kita jangan makan bersama dengan dia. Ya. Tapi yang ni kadang-kadang kita tak puasan banyak. Boom, melanggar adab. Sebab satu orang wali besar. Ini dengan guru ya. Dengan ibu dan bapa dia, dia tak makan. Kan? Dengan ibu dan bapa dia, dia tak makan satu kali. Ya, sebab dia takut terguris hati ibu bapa dia. Ya, satu orang wali, dia kalau nak makan, dihidangkan makanan yang spesial yang baik, dia bagi ibu bapa dia makan dulu. Lebih daripada ibu bapa dia makan kan, baru dia makan. Ini dia terbalik. Man ambil-ambil lah, ada lebih saya makan. Kau ingat mangkau kucing tu. Ya, itu neraka tempat. Itu kalau guru, kalau kita dengan guru, maka guru dengan ibu bapa, guru yang makan lebih tinggi. Dia panggil Abul Arwah. Dia memimpin rohani kamu. Ada pun ibu bapa kita, Abul Ajasad. Dia menjaga jisim jasad kita bagi makan didik kita. Yang ni lagi Abul Arwah. Kan? Ya. Dia kata wala yakul, kamu jangan makan ya berserta dengan dia. Tengok kan. Ya, ini kadang kita langgar. Nampak pula ada makan kan dijaga. Tengah makan dipanggil orang lain. Syekh mai sini. Oh, tu lagi tak ada adab kan. Ya, guru di depan dipanggil orang lain sibuk-sibuk dengan orang lain. Dia tak kena tu. Tak ada adab. Ya, aku pagi sibuk panggil orang ni makan ni makanlah. Yang kata jerit-jerit apa kan. Tu tak ada adab, suul adab punya. Bapa tak mengaji, tak belajar, tak habis kata mengaji. Jadi wala yakul ma'ah, dia kata. Ha. Kemudian wa jangan kamu apa? Yanamu ma'ah, tidur dengan dia pun jangan. Wala yadhaku baina yadayhi, jangan kamu ketahu depan dia. Wala yanamu fi firasyi, jangan kamu tidur di tempat hamparan. Wala yajlisu fi mawdhi'in junusi, dan jangan kamu duduk tempat duduk dia. Ya, tu dia banyak lagi adab kan. Satu tempat tu seorang wali besar kan. Alim 7 mazhab. Ya, dia belajar 40 tahun. Bila dekat dengan akhir umur dia, dia pesan, tempat duduk aku ini jangan duduk sekian-sekian masa. Dia letak berapa? 4 bulan ke 4 bulan. Sengaja dia test anak murid. Anak murid yang kadang-kadang tak sabar pergi duduk. Wah, dia duduk nak baca, pum, hilang habis. Tak boleh baca langsung. Dia tengok kitab kaku. Ha, dengan main. Itu adab. Kadang-kadang guru dia test kita tengok kita. Ya, beria now kita. Nak rebut makam tu. Pada mentum jatuh balik entah ni. Ha, Allah wala yatakallam bi majlis syekh, dan jangan dia sibuk nak bercakap dengan majlis syekh dia, walaupun kalimatan wahidah, walaupun satu kalimah. Dia kena senyap beradab. Itu adab dia yang disebutkan oleh arifina billah. Dan adab yang kedua al-mubarah bi khidmati, pantas dia dengan khidmat. Ya, ulama-ulama dulu dia banyak apa dan banyak dapat ilmu khidmat. Ya, ada satu orang tu kan, anak murid kan, nanti 4 orang nanti dia rasa dia akan menggantikan tempat duduk guru dia mengajar. Wah, dia hebat. Ya, bila akhir umur tok guru kata yang gantikan tempat aku besok tu, yang sapu longkang, yang sapu tandas, dia gantikan tempat aku. Dari orang lain terperanjat, anak murid kanan lain semua terperanjat. Ya, boleh ke dia? Ya. Tiba satu masa kebetulan lepas wafat guru dia meninggal aja, oleh kerana itu amanah naik. Ya, naik, pum, dia buka kitab syarah macam guru tu, melopong orang lain. Ya, melopong orang lain tengok. Itu dia panggil apa? Ilmu khidmah. Ada orang bunyi, atau tak bunyi, banyak.
Lepas tu guru Mahalim Haji Wahid ada pernah sekali tadi. Murid yang khidmat dengan dia buat driver dia kan. Datang lagi ceramah, dia suka waktu ceramah. Dia tepuk lah kena. Ha, ceramah dia. Pum, tak berhenti kau tu ceramah. Pernah keluar. Itu semua. Ya, mana kurnia-kurnia Allah. Bila dia jaga adab. Ada. Banyak adab tentang kita langgar tu salah ni. Ya. Dan dia kena apa? Khidmat. Biqadri imkanah, sekadar semampu yang boleh. Au bimalihi, dengan hartanya. Pada khidmat rijal, sababul wisal. Pada khidmatur rijal, sababul wisal. Berkhidmat seorang tu dengan mursyid, dengan gurunya, sababul wisal. Sebab dia sampai ke hadrat Allah Ta'ala. Dia maulah mawali. Sebab kita nak apa tuan-tuan? Biar kita ada dalam guru, hati guru. Bila ada maknanya dia, dia doa dia apa, kita masuk. Dan sebab orang dulu, ilmu khidmat dia orang tinggi kita ni. Ini kan dia nak khidmat, dia petikai syih dia boleh, tu lagi kacau. Ya, dia komen belakang tu lagi parah mungkin. Ya. Kemudian adab sedikit, banyak lagi adab. Adab sedikit, kita sama kita. Ikhwan, kita kena jaga hormat, kehormatan dia, kaipan, jangan disebut pala, yaktab ahadan. Wala yangkus ahadan. Kita jangan sekali-kali mengumpat akan sahabat kita. Dan jangan sekali-kali kita mengurangkan dia depan orang lain. Dia ni tak ada orang lain, dia ni tak sedikit, dia ni jauh, jangan. Jangan sekali-kali gitu. Pala yakul asabi sayyidi fulanu kamal wa asabi sayyidi fulanu naqas. Jangan kau bercakap, kata tuan mengarang, eh, ashab sayyidi ni, syekh ni, sidi ni punya anak murid, sayyidi ni, huh, hebat-hebat. Ah, sayyidi ni punya murid, ah, ni kurang. Syekh ni punya hebat, tarekat ni hebat, tarekat ni kurang. Eh, jangan-jangan. Itu adab sangat jahat. Ya. Kita bahkan kita merasakan orang lain lebih baik dari kita. Itu keadaan dia. Ya. Fulanul arif wa fulanul laisa bil arifin. Ya, orang ni, oh dia ni arif, masa lain arif. Oh, yang ni belum lagi. Ah, jangan tu. Ya. Ni dibaca pula orang macam di pandai tu. Itu semua jahat adab. Sebab tak belajar. Tuan salah. Ya. Bercakap ikut dan. Sengah daripada dia. Banyak lagi. Ya, pembahasan ni panjang. Sebab tu kalau di pondok, ya, mula-mula sekali belajar dia baca kitab pun kan, ta'limul muta'allim. Ya, kitab ta'lim muta'allim. Dalam kitab tu penuh adab, semua adab, kecil sampai besar. Ya, adab kita dengan, dan adab dengan guru, adab kita dengan kitab, adab dengan kitab berada kan, kan? Yang letak di bawah kena letak di atas. Kalau letak Quran mesti di atas, bawah Quran, bawah hadis, bawah hadis pun kitab ulama. Ini kadang-kadang letak surat khabar di kitab pada rokok dia pada tu semua tak ada adab kan, kan? Adab tu penting. Sebab bila ada adab, dia ada keberkatan. Kita mengaji bukan ilmu, dia nak barakah. Bila keberkatan, dia dapat beramal baik. Ya, dan dekat dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Abillah tu. Dan kata orang bagi setengah mereka tu, hai yang jahat adab. Maka katanya, tiada aku jahat adab. Kata. Maka katanya baginya, apa adab? Katanya sufiyah. Ya, adab sufiyah ialah adab yang mengikut adab ruhani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan adab yang lazim bagi murid itu ialah melengkapi pada zahirnya dan batin dia, bukan zahir saja, batin dia pun. Dan adab zahir itu mengikut bagi adab yang batin. Dan adab yang batin itu berpakaian dengan segala yang membayaki akan perangai dia. Maknanya akhlak ruhani dia itu tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab setiap semua tu ada adab dan ya, at-tasawwuf dia kulluhu adab. Ilmu tasawuf ni semua dia adab. Li kulli waqtin adab, li kulli halin adab, li kulli maqamin adab. Ya, tiap-tiap waktu tiada adab. Ya. Dan tiap-tiap hal kelakuan dia ada adab, tiap-tiap makam dia ada adab. Paman lazimal adab balagan mablagar rijal. Siapa jaga adab dia akan tung tuan angkat di makam, maka rijal mana makam kewalian dia. Wa man harumal adab, dan bila ditegak adab, fahuwa ba'idun min haisu yazunnul qurb, mardudun min haisu yazunnul qabul. Ni bahaya kan ni. Kalau dia tak jaga adab, fahuwa ba'idun, dia jauh dengan Tuhan, min haisu yazunnul qurb, dia rasa dia dekat. Ini bahaya. Dia rasa dia dekat, rupa dia jauh. Mardud, dia ditolak oleh Allah Ta'ala. Min haisu yazunnul qabul. Dia menyangkakan dia diterima, pada dia kena tolak dengan Tuhan. Ya, dia jaga tu. Ini bagi jadi ilmu dia perasan. Dia perasan. Sebab apa? Jahlin. Jahil. Masalah.
apa-apa pun Nabi kata ilmu sangat penting. Ilmu sangat sangat penting. Kalau tak ada ilmu jadi insan ni. Dia agak-agak aku rasa aku dekat. Min haisu yazun. Dia rasa dia kurup padahal dia apa? Ba'ir mardud min haisu yazunul qabul. Dia ditolak oleh Ta'ala. Ha, dia sangka-sangka macam dia diterima. Ini banyak ni. Ha, sebab apa? Ha, kurang pengetahuan. Sebab dia kena mengaji tu. Terutama ilmu tasawuf. Man lam yataghalghal bihadhil ulum mata musirran alal kabair wa huwa la ya'lam. Barang siapa yang tidak mendalami dan memerhati betul-betul, menghalusi dalam ilmu perkembangan ruhani kita dengan Tuhan, mata musirran alal kabair, dia mati mengekalkan dosa yang besar-besar. Wa huwa la ya'lam, padahal dia tak perasan. Ya, dia tak perasan benda itu masuk. Afatul qalbi. Tidak ulama kira dekat 800 penyakit tuan. Ya. 800 penyakit. Ha, bayang kalau dia tak cek, macam kita tak pernah hospital lah tuan ni. Ajak pergi doktor takut. Sekali dia tenat sana berjumpa, dia cek berangkai je dia tuan dia. Jantung ada, buah pinggang ada, kencing manis, darah tinggi. Oh, dia tengok pun nak pingsan. Sebab tak pergi cek. Ha, pergi cek boleh tahu, oh, banyak lagi. Ya. Ha. Allah. Sebab Syekh Ibn Atta'illah As-Sakandari dan asal dia ulama fiqah besar kan, ulama fiqah besar. Dan satu hari digerakkan hati dia pergi kepada majlis si Abu Abbas Al-Mursi guru dia. Dia balik temenung, masya Allah hebatnya ilmu rohani ni, kata oh dahsyat ha tu ya. Bagi dia mengharum pum, dia pergi boleh nampak tanul tak, akhirnya jadi sufi besar. Dan itulah seterus sebab tempat tilik Allah Ta'ala ni qalbi tadi. Perjalanan dia, akhwal dia, suasana dia, kena dia betul-betul memantau. Ya, kalau tidak, takut kita perasan. Ilmu perasan ni bahaya. Jadi perasan-perasan dia dekat, rupa dia jauh. Dia jauh. Ya, mardud min haisu yazunul qabul. Dia ditolak, dia perasan dia diterima. Ini bahaya. Kan? Allah. Dan tersebut dalam hadis daripada Rasulullah SAW. Sebelumnya telah beradabkan adabani rabbi, mana mengajar adab akan daku oleh Allah Ta'ala akan daku ya, maka pa'ahsana ya, ta'dibi, maka aku mengelokkan akan adab. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak, aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak kita dengan Allah macam mana, akhlak kita dengan Rasulullah SAW macam mana, dan seterusnya lah ya. Maka menyuruh ia akan daku dengan membaiki perangai. Maka firmannya, kerjakan olehmu pada yang telah ma'ruf. Maksud segala perintah Tuhan yang terang, kerjakan. Dan palingkan olehmu daripada segala yang jahil. Wa'arid anil jahil. Jangan kita layan orang yang tak memahami. Dan tidak tanduk kita nak buat, jangan kira pandangan orang jahil. Kita kena pandangan apa Tuhan kata. Jangan apa orang kata. Itu maksudnya. Dan adalah tiada hasil demikian itu melainkan dengan apa? Riyadah dan mujahadah. Ya, benda ni mana kena buat kerja. Kalau tak buat kerja, menyucikan dalam, sampai bila begitulah cermin hati kita gelap. Sebab kita kena buat kerja. Apa kerja? Kena lap. Cermin tu dia boleh menangkap cantik. Tapi kalau kena tebu banyak, kadang-kadang sampai lumpur dah tepik-tepik, kena buka balik. Sental balik. Biar dia bersih. Baru dia akan nampak. Dan mujahadah. Mana mujahadah tu nafs. Serta dengan taufik Allah Ta'ala dan dinaik. Itu paling penting lah. Paling penting kita minta taufik. Apa mana taufik? Khalqu quwwata ta'atil abdi. Tuhan memberikan kekuatan hamba dapat melaksanakan perintah. Wal inayah, dan maknanya bantuan. Tanpa bantuan Allah Ta'ala, alim sekali mana pun dia takkan jejak. Ya, mesti ada bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waktu ilmu ulama pun dibagikan dua kan. Yang terdapat inayah tu kita tengok ada ilmu tapi lain pergi. Lain jadi. Dan kata Ibnu Atha radhiyallahu anhu, bermula nafs itu diperangaikan atas jahat adab. Ya, innan nafsa la ammaratun bisu. Semuanya nafsu tu antara kerja dia. Jadi bawa kerja-kerja yang tak elok, dan termasuk ini dia melanggar akan adab-adab yang besar di dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba itu disuruh dengan melazimkan adab. Maka nafsu itu melakukan dengan tabiat di dalam medan taat. Sahabat-sahabat ni kalau salah tanya entah apa dia kata, Allahu wa rasulu a'lam. Ya, sahabat bila salah tanya dia apa benda ini, dia kata Allahu wa rasulu a'lam. Allah dan rasul lebih mengetahui. Ya.
Kita kan tak sempat kita tukar jawab benda ni. Dan hamba itu disuruh dengan dimelazimkan akan adab, maka nafsu itu melakukan dengan tabiat dia dalam medan taat. Dalam medan kita taat mah nafsu mah masuk tentangnya. Ya, maksudnya nafsu dalam ibadat itu dipanggil da'ul-udhan, penyakit yang sangat payah dikesan. Ya, kalau nafsu masuk dalam maksiat senang, dia minum arak, dia berjudi, tak sembahyang, dia pun tahu dia tak betul. Tapi bila dia masuk dalam taat, ini bahaya. Yang kita tak perasan, dia sudah ada keracunan di dalam dia tadi. Ya. Dan mujahadah kepada mana jahat ni yang dituntut, dan kerana inilah sekalian itu berkendak kepada murid itu kepada bersohbah masyaikh. Dia kena bersohbah dengan para-para masyaikh, syaikh, mana orang yang mahir dalam perjalanan kerohanian. Kalau tidak, masakan tidak, Imam Al-Ghazali nukilkan dalam kitab dia yang amat besar, itu apa, Ihya Ulumuddin, talabul syekh wajibun ala kullil murid walau kana min akabiril ulama. Menuntut akan syekh yang membimbing ruhani kamu, ya, ada menjadi kemestian walaupun kau terbesar daripada ulama syariat, alim empat mazhab, hafiz Quran, ribuan hadis, ingat, tapi rohani, rohani dia kena cari guru suku dan orang yang khas membimbing jalan kerohanian. Itu kata siapa tu? Ya? Imam Al-Ghazali, bukan calang orang kan. 300 ribu hadis dia dapat. Kita 30 hadis pun tak dapat. 300 ribu hadis. Ya? Ha, tu. Sebab berlaku kisah yang menakjubkan antara dia dengan adik dia. Adik dia Imam Ahmad belakang sembahyang. Bersama Imam Ghazali jadi imam. Kan? Ha, lepas tu dia muparakah. Dia muparakah. Bila Imam Ghazali perasan dan anak murid dia ramai beribu, tiba adik dia muparakah, dia malu kan tuan. Dia jumpa ibunda, ya ibunda, kenapa adik muparakah, malu saya. Mak dia pun panggil, ya Ahmad, kenapa kau tak ikut abang kau? Macam mana nak ikut abang, ya ibunda, belakang abang penuh darah. Imam Ghazali ulama fiqah tuan-tuan, pakai kemas smart semua, tiba darah, apa dia tu kan. Akhirnya dia teringat, oh Masya Allah. Dia ingat, dia kata, mana guru kau ni. Sebab ketiga Imam Ghazali tengah sembahyang dari imam tu, sebelum tu dia telah membahas darah mutakhayyirah. Dalam fiqah kita kan, dalam bakhid, bila darah tu straight aja, perempuan dia panggil perempuan ni apa? Mustahadah. Maka mustahadah dia pecah dua. Ya, sama ada dia ni yang muqtadah ataupun mumayizah. Kalau muqtadah dia biasa adat. Tiap-tiap bulan darah dia turun 7 hari awal bulan. Ya, maka bila berlaku straight dia tak berhenti, kembali pada adat. Ya, itulah kalau 7 hari awal tiap bulan, awal bulan bermakna sembahyang dia kena qada berapa hari? Berapa hari tuan? Ha? Wah, tak macam bekah. Ha? Ke tuan, saya tahulah tuan-tuan tak ada head. Ha? Jaga besok anak tipu kita ke dia, head. Kan jaga sembah head besar kan. Ya, bila dia biasanya 7 hari awal bulan, bila berlaku darah substrate bermakna dia kena qada 8 hari. Sebanyak-banyak hit berapa? 15 hari, 15 malam. 15 tolak 7, 15 tolak 7 berapa? 8. Jadi semata-mata darah tu dia keluar, dia tak boleh semayang. Itu keadaan dia. Jadi bila dia tahu keadaan tu, maka lepas tu dia kena qada semayang 8 hari. Kalau dia tak faham je, lepas saja tinggal semayang. Padahal man tarka salamu ta'amidan abqaqullahu fil nari samanina hukba wa fi kulli hukbatin samanina sana. Dalam hadis Nabi kata, siapa tinggalkan sembahyang dengan sengaja, 80 hukbah dihumban ke neraka. Satu hukbah 80 tahun. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Bayangkan tu. Itu satu waktu. Bayangkan dia. Baik. Itu dipanggil muqtadah. Kalau tidak muqtadah, dipanggil mubayizah. Dia orang yang boleh tamyiz darah dia. Darah qawi, darah da'if. Kalau hitam tu kuat, ya, dengan dipekah lah ya. Yang merah tu dengan hitam, dia panggil merah tu da'if. Contohnya, dia datang darah straight. Ya, lepas daripada 15 hari. 10 hari warna hitam, kemudian 20 hari warna merah. Berapa hari dia kena katak? Apa yang? Lambat nikah. 5 hari lah tuan-tuan. Ya, darah hitam dengan darah merah, maka darah merah qawi dia tu hit, yang hitam tu istihadah. Dalam sempadan 15 hari bermakna yang hitam tu hit, yang merah tu istihadah. Yang merah tu kena kadak lah 5 hari, kecuali kalau ngam-ngam 15,
Darah hitam 5, merah 5, coklat 5, oren tak ada, oren 4. Ya, darah ada ngam-ngam 5 tuan. Hitam, eh, kemudian merah, kemudian coklat. Pop dia berhenti. Bila sempadan 15 hari bermakna apa? Itu semua darah hit. Jadi tak payah kata lah. Dia jangan langgar 16 kan, dia kena pakai kaedah ni. Habis tu. Jadi bila yang jadi masalah, bila darah perempuan dia turun straight tak berhenti, perempuan ni terlupa dia punya adat. Ya. Yeah. Adat dia buat apa? Sebulan lepas dia terlupa satu hal. Kemudian darah dia pula darah yang bukan dia mumayiz. Mana bukan mumayizah, dia tak ditamis. Darah dia tak, warna dia sama. Satu warna merah 30 hari. Ya, dia nak kembali pada adat pula, dia tengah ijtihad masalah ini dalam bab talazzuz dengan bab ibadat, tengah ijtihad benda ni, masuk waktu sembahyang. Masuk waktu sembahyang. Imam Al-Ghazali pun berhenti ya sembahyang. Ah, bila sembahyang pun dia datang. Tengah sembahyang duk main darah pun. Wah, oh, ni ijtihad hukum gini gini. Adik di belakang Imam Ahmad duk suruh tembus. Nabi kata ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bin nurillah. Takut oleh kamu, kata Nabi, firasat. Orang mukmin yang kamil, dia tengok dengan nur Allah Ta'ala. Firasat duduk makam undan. Eh? Makam sir. Eh? Al-idrak inkana bil-akal tusamma ilman. Wa inkana bil-ruh bil-qalbi tusamma hikmatan. Wa inkana bil-sir tusamma apa dia panggil lah, yang ketiga tusamma basiratan, yang keempat wa inkanat bisir tusamma apa tusamma pirasatan. Ini pirasat benda yang dapat idrak bagi kita. Kalau kita dapat idrak dengan akal, itu dipanggil ilmu. Ya, pengkaitan syariat kita guna akal, hukum akal kan usuluddin, itu pengkaitan ilmu. Kalau kita dapat idrak tangkap dia dengan qalbi, itu dia panggil hikmatan. Ini kita baca ni hikam. Hikmatun hikmatan hikam. Mana hikmat, hikmat laduni yang Tuhan berikan kepada awliya. Bila dia punya apa? Qalbi dia bersih. Dia naik atas lagi roh. Kalau dapat roh dia panggil basirah. Kalau naik atas lagi sir. Kalau sir dia bersih, pap dia dapat dari apa? Firah. Firasatan. Itu firasat Nabi kata. Ittaqu firasatal mu'min. Mana wadud dalam makam sir, firasat ditembus kan. Ya. Imam tarikat yaitu Saziliyah. Si Abu Hasan Al-Shazili, guru bagi Sayyidi Ahmad Ibn Idris. Dia kata kalau syariat izin, aku akan cerita apa berlaku besok, lusa, tulat dan seterusnya. Dan atas dari setiap orang semua aku dah nampak mati beriman atau sebaliknya. Tapi syariat tutup. Tak pergi buka, berhati jalan. Ya. Itu sir. Sebab antara adab para awliya ialah kitmanu sir. Dia kena tutup sir. Tak boleh buka, berhati. Ya. Ha, itu mana dia tengok tembus. Jadi Imam Ahmad jadi adik Imam Zahri. Dia tengok tembus. Dan. Ya. Dalam Naqsyaban kita guna ukuful qalbi juga. Ya. Betul-betul syarat ukuf qalbi kalau dia tembak, tu dia boleh baca orang A tu second. Tapi tak ada kerja kita nak baca. Kita nak terus dengan Tuhan. Bukan nak pandang orang. Apa pun, kan. Budak-budak kita buat suluk tu kadang-kadang pergi jemaah pun terganggu. Dia nampak dalam kepala Jumaat macam-macam kepala dia. Kau ada himar kepala tu macam-macam. Ya, minta taklah tutup dia. Ha, tu. Itu boleh buka alam misal. Ada banyak lagi lah. Habislah tu. Jadi maknanya bila berlaku gitu, dia kata mana guru kamu? Kata. Ya, guru kamu mana? Dia kata kau tak mampu. Imam kata, tak ada. Tunjuk guru kamu, kata Imam Ghazali. Maka ditunjuklah guru dia. Guru dia seorang ulama hadis. Ya, muhadis bukan calang orang. Dia ulama besar. Ulama hadis. Nama dia Syekh Abu Ali Al-Farmadi, kutub zaman dan. Kerja dia apa? Jahit kasut tepi jalan. Ya, dia buka kedai kasut tepi jalan. Rupanya ulama hadis besar, wali besar. Ya. Jadi bila Imam Ghazali berjumpa ringkas cerita nak berguru dengan dia, dia kata aku nak ajar kamu apa, dia kata. Ya, kamu dah ulama besar, kitab pun banyak karang. Dalam susunan sanad Imam Syafi'i tiga kitab besar, Wajiz, Wasit, Wasit. Itu Imam Syafi'i, Imam Ghazali punya kitab besar. Ya. Aku nak ajar kamu, dah ilmu kamu banyak melaut apa nak ajar. Tapi satu je pesanan aku. Kau takkan sampai ke Tuhan selagi makhluk ada dalam kalbi kamu. Kalau ada dalam kalbi kamu minat dikenal, minat terkenal, minat glamour, sampai mati kau takkan sampai ke Tuhan. Kita dalam perjalanan sufi kena letak dalam kalbi, aku tidak minat terkenal.
dan aku lebih minat orang tak kenal aku. Ah, tengah letak tu, tu saya pergi tuan. Kalau saya pun nak cek glamour, cek ikan glamour tak pun tuan. Boleh masuk, boleh makan goreng, boleh apa. Glamour yang cek itu bahaya besar tu. Ya. Ah. Best. Kepada batu Syekh Abu Ali Al-Farmadi, dia apa? Dia kerja kat Imam Imam Azadi tuan. Dia buat shortcut. Dia kedai di tengah pandau, besok kau datang tengah hari tengah orang ramai ni. Ada. Dia pun datang dia, apa disuruh pertama buka jubah baru. Jubah abaah tu kan besar kan. Wah, buka tak. Kalau kita tinggal senglet gantung ni. Tengah ramai orang tu ambil air tu satu beldi siap depan kedai aku. Tengah orang ramai tuan. Macam nak letak muka ni. Ya, dia nak isqat, nak gugurkan pandangan malu. Imanum mar la yakunu mutakammila hatta yarana naskal ibil musila. Iman seorang takkan apa, sempurna selagi dia tengok orang ni macam dia tengok unta. Apa maksud dia? Tak ada dalam hati dia. Pakai buruk, pakai wayak, tak ada hal lagi dia. Ya, sampai akhir Imam Ghazali buat lebih kurang 6 hari seminggu, pum hilang semua tu. Dia pun banyakkan pum meloncat jadi wali besar. Baik ilmu siap dah dia dah. Dia cuci dalam dia pum meletup. Sehingga dia tengok orang biasa tak ada apa tuan. Hatta yasawa indahu al-mana wal ata, ya, wal madah wal wal kafi. Mana sama bagi dia, kaya miskin bagi semua. Orang puji tak rasa apa, orang caci dia pun dia tak rasa apa. Yang ada dalam hati dia perasaan zauk, rasa dia dengan Tuhan. Dia gerun dengan kemurkaan Tuhan. Yang diharap ialah pujian Allah dan keridaan Tuhan. Tubuh betul pum. Itu dia menjaga tentang ni. Bersihkan dalam semua dapat. Dia tak kira tentang ni. Masyur Imam Azali, ya, dia berguru dengan tukang kasut. Tapi jaga tu, ada orang kata tukang kasut ni tuan. Kan ada ilmu pun jangan. Ni banyak ni zikir dia tak payah belajar tu syaitan besar. Banyak ke ni. Tarik je tu syaitan ni. Ya, dengan Naqsyaban di Indonesia dan di syarat. Kawan-kawan nak jadi khalifah, kitab ni kena katam. Kitab Usuluddin, kita pergi paitan awam tentu ni Pekah kitab ni. Ya, dan sebagainya lah. Kita Pekah, kita apa? Tengoklah ya, ya anak ke kita apa atau bawa sikit ya, Bajuri Ibn Qasim ke atau sebagainya tasawuf minhad ni kena tahu. Bakal ilmu tak ada amat bahaya kan, dia berjalan tak ke mana kan, dia tafsir sendiri banyak jadi gitu, jadi golongan mutasawwifah ya, bahaya tuan-tuan. Tengok sinilah mana-mana akabir turuki sufiah, ulama-ulama besar semua dia punya kitab banyak kan. Sayyidi Ahmad Ibn Idris Tarekat Ahmadiyah Idrisiyah, anak dia je, anak dia tu mewakili dia tu, anak dia khatam kitab sebanyak 500 buah. Kita kan nak mati 3 kitab tak khatam kan. Ya, bayangkan hewan-hewan kita, kitab besar-besar dia khatam, bukan jalan orang. Maknanya apa? Menetapkan ilmu mesti di depan. Tanpa ilmu perjalanan amat bahaya. Sebab Nabi kata li kulli syai'in tariq wa tariqatul jannah al-ilm. Tiap-tiap satu semua ada cara. Kita nak bertani ada ilmu pertanian. Kita nak ke laut ada ilmu kelautan. Ilmu nelayan. Buat rumah kena ilmu pertukangan. Semua ada ilmu. Dan jalan ke syurga ialah ilmu. Ya? Ilmu syariat wala hakikah. Itu terserah ada panjang perbahasan diri tadi. Habis. Jadi kena riadah wal mujadan bersohbah dengan masyaih. Syaihun seorang syih. Syaihan dua orang. Ya, kalau dua orang syekh dia panggil syaikhan. Lepas tu kita mengaji hadis rawahu syaikhan. Siapa syaikhan dua besar syekh? Bukhari Muslim. Itu adalah hadis. Ya, kalau dalam fiqh syaikhan, siapa dia? Nawawi Rafi'i. Itu kan ada hadis tadi. Kalau dua, kalau tiga lebih itu dipanggil apa? Jamak dia tu. Ya, syaikhun, syaikhani, masyayikh boleh baca, masyayikh boleh baca, syuyu boleh baca, asyyah pun boleh baca, sama makna dia. Ya, mana jamaah itu. Dan beradab dengan adab mereka itu. Bila kita, sebab tu kita tengok syekh betul-betul lengkap syariat dia dan sebagainya, ya, dengan ilmu, dengan amalan dia lengkap, maka kita pegang betul. Ya, jangan ikut ambil syekh ikut-ikut. Jangan tanya. Orang ambil banyak syekh tu berikut-ikut. Lepas tu tengok tak betul dia komen. Ha, jangan. Kena betul-betul teliti. Supaya kita pegang betul-betul. Atau maknanya. Dan adab mereka itu dan mengikut segala suruh mereka itu dan menjauh segala tegah mereka itu. Kerana apa? Bahawasanya jikalau tiada menarik segala perbuatannya atas kehendak lainnya, dan saya tidak sah bagimu berpindah daripada hawa.
Ya, kalau tidak ada tarikan jazbah dan takkan sah berpindah. Betul di antara dalam perjalanan saya dia ada madat tentang ni fight. Ya, setengah dalam najisaban dia panggil fight, fuyudat. Kalau mana dia panggil madat, madat yang bantuan-bantuan kerohanian. Ya, yang diizin oleh Allah kepada orang-orang tertentu memberikan sebagai sebab jelah hakikat semua dari Tuhan ni. Ha, tu. Dan jika sampai kepada kesudahan riyadhah dan mujahadah kerana sangat tebal hijab dirimu bila dia tidak beradab dengan gurunya. Dan kata setengah mereka itu bermula segala adab itu tersimpan atas lima perkara. Pertama, memelihara hurmatul ilah, itu paling besar. Memelihara kehormatan ketuhanan Allah Subhanahu Wataala. Itu nombor satu sekali. Dengan apa? Menjunjung segala suruhnya dan menjauhi segala tegahnya. Ya. Persoalan dia, mana mungkin seseorang boleh melaksanakan perintah dan menjauhkan larangan kalau dia sendiri tidak faham apa itu suruhan dan larangan. Kita kalau program besar, tentang kita buat satu program besar, yang paling penting sekali apa awal? Taklimat, tuan-tuan. Program besar dia takkan jalan mesti ada taklimat. Yang kau tengok orang terpinga-pinga nak buat apa, walaupun tentatif dia ada, tapi dia kan ada taklimat. Ya, penerangan awal taklimat gini gini gini. Apa program program tu akan jalan cantik aja. Kalau tanpa taklimat orang sampai terpinga-pinga, ya buat sini kan. Ya, dia pening. Maka taklimat kita sebenarnya apa yang paling besar? Al-Quran was sunnah. Itu taklimat daripada Allah dan Rasul. Ya, memberikan penerangan ni, dia kau kena buat ni. Jadi mana kena ada taklimat, mana ada kena ilmu dalam bab apa yang disuruh dan apa yang ditegah. Mana-mana mungkin manusia boleh melakukan satu perkara dan kadang dia tak mengerti apa yang dia nak suruh. Ya? Dulu kita ada pernah buat kempen menutup aurat. Ya? Bila sampai di Ocean, sampai di apa, kawasan Bandar Ilir kan. Tengok lodak tu kita bagi. Lodak perempuan tu aurat tu dia orang bagi lah, muslimah tu bagi. Kita bagi dia apa? Ketas-ketas kan. Sampai menangis kita kan. Dia kata, oh, tutup aurat wajib ni. Ah, kena wajib tutup kita. Nah, saya tak tahu. Dia kata tak tahu tu Allah nak nak keluar air mata gitu. Mana dia dia agama Islam dia tak tahu hukum tu. Dan kita nak salahkan dia memang lewat dia dah terbabat tapi salah dia dia tak tahu. Yang tahu dia tu tajuk lain. Ini dia tak tahu sampai menutup aurat pun tak tahu hukum. Saya tak tahu dia kata. Ayolah, insya-Allah dia. Masya-Allah. Maknanya mesej sebenarnya tak sampai. Ada masalah. Ya. Itu makna penting apa? Pendedahan. Ya, memberi pendedahan. Sebab tu benda yang amat besar. Pendedahan untuk menyambut perintah dan meninggalkan larangan ialah apa? Kepahaman, pencerahan dan kepahaman. Sebab tu dalam majlis ilmu cukup cukup besar di sisi Allah Ta'ala dan sangat dikasihi oleh Rasulullah SAW. Ya. Man ahabba an yanzura ila untaqa illahi minal nari fal yanzu ilal muta'alim walan ilahim. Barang siapa nak tengok wajah muka manusia yang bakal dilepaskan daripada neraka jahanam besok kata bagi Islam, sila tengok pada ahli ilmi, orang yang mengajar ilmu, yang belajar ilmu, cari ilmu, itu muka-muka yang akan selamat, Nabi kata. Sebab bila dia tahu, dia insyaAllah dia boleh amal. Di mana dia nak beramal kalau dia tak faham? Sebab itu ilmu adalah perkara yang sangat besar dan sangat bersyukur kita bila Allah Ta'ala beri. Bukan pandai kita tentang dia, semua kurnia dari dia. Dan keduanya meninggikan himmah daripada pekerjaan dunia dan akhirat. Mana raf'ul himmah? Mana cita-cita kita apa? Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. Ya, ilahi wahai Tuhanku, engkau yang aku kasat, keridaan engkau yang aku cari. Bukan dunia, bukan akhirat dan ni. Sebab dunia makhluk, syurga pun masih makhluk. Kita nak Tuhan dia. Ya, man wajadallah wajadakullah syaik. Kita dapatlah Ta'ala, dia dapat segala-galanya. Ya. Bukan dia tak nak akhirat tuan-tuan. Maknanya nisbah niat kasat yang paling tinggi, terus angkat himmah kita terus ke hadrat Allah Ta'ala. Hingga tiada takluk pada sesuatu daripada segala yang kurang. Dia takkan takluk pada makhluk yang kurang, pada zahir dan tiada pada batin. Yang sempurna siapa? Tunggal dia je, huwallahu ta'ala. Jadi alik galbak billah, tambatkan kalbi kamu dengan Allah Ta'ala. Dan satu lagi ketiga, membaiki khidmah dengan melazimkan mengikut segala amar, arahan dan meninggalkan segala bid'ah. Bid'ah asli mana? Bid'ah tu tadarah. Dan yang besar kemuncak kunci dia apa? Tabarri daripada khawl wal quwah. Apa mana tabarri? Berlepas diri daripada memandang khawl. Ya, kita punya apa? Kita punya kekuatan, daya upaya, matikan dalam memandang khawlillah,
kuah kekuatan kita matikan dalam memandang kuwatillah. Itu rasa kemuncak, berkata ya Dr. Yusri ya Jabbar, seorang daripada ulama Azhar. Kemuncak ilmu tasawuf diduduk di la haula wala quwata illa billah kangzun min kunuzil jannah. Itu hadis Nabi. Ya la haula wala quwata illa billah ni, dan ujung dia apa? Itu gedung syurga Ta'ala. Mandalah kita mematikan pandangan, sebab dia kata mutu qabla an tamutu, matikan diri kamu sebelum mati. Bukan mati hissi, mati hissi ni mati biasa, mati maknawi. Mana kita matikan ya kudrat kita dalam memandang kudratillah, matikan iradah kita dalam memandang iradatullah, akhirnya matikan sifat kita dalam memandang sifat Tuhan, dan last kali matikan wujudmu dalam memandang wujudullah. Ya, tiada wujud yang hakiki melainkan dia. Pump di situ dia akan buka berbagai kenikmatan, kelazatan ya makrifat dengan Allah Ta'ala. Itu di antara adab-adab ya yang disuruh kita memantau dan perkemaskan. Dan keempatnya, lulus azamnya ila akhirullah alam. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyyu wa maulana wa ma sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah. Subhanallah.